Baru-baru ini timbul isu berkenaan pemilik syarikat susu Farm Fresh bukan milik orang Islam. Apakah reaksi kita dalam isu ini? Jom bersama saya. Assalamualaikum. Support kami dengan link di bawah. Please share video ini dan join saya di Telegram ustazzul.id demi perubahan. Terima kasih. Baru-baru ini timbul isu berkenaan pemilik susu Farm Fresh bukan milik orang Islam. Syarikat Farm Fresh ini sebenarnya diasaskan oleh Luai Tuan E dan dia bukanlah seorang Muslim. Setelah syarikat ini berkembang, Luai mendapatkan bantuan rakan lamanya iaitu Azmi Zainal untuk mengembangkan syarikat tersebut. Khazanah Nasional melabur sebanyak 85 juta iaitu 30% dalam syarikat Farm Fresh untuk membeli ladang dan kilang tenusu di Melbourne. Azmi Zainal yang dipanggil bos susu bukanlah pemegang saham terbesar syarikat. Dia adalah salah seorang pemegang saham yang kecil sahaja di dalam syarikat itu. Mendengar hal ini, timbullah kempen untuk boikot Farm Fresh kerana ini bukan produk Muslim. Adakah wajar tindakan kita? Sebab itulah kita kena jelas apakah maksud BMF. BMF bukanlah bermakna kita tidak boleh bekerjasama dengan orang tidak Islam demi kemajuan umat. Maksud BMF adalah ambil seluruh kesempatan dan elemen yang boleh menguatkan umat Islam di kemudian hari. Di dalam Farm Fresh, seramai 70% Muslim bekerja di situ. Ini tandanya orang Islam ada kepentingan di dalam syarikat itu, walaupun sekadar bekerja. Dalam kempen BMF ini, kita hanya tidak bersetuju dengan syarikat yang menolak dan menindas orang Islam. Syarikat yang tidak membenarkan orang Islam melaksanakan tuntutan agama, syarikat yang mendiskriminasikan pekerja Islam. Inilah syarikat yang kita kempen supaya ditinggalkan. Persoalan share orang Islam kecil dalam syarikat itu boleh diusahakan dengan membeli share tersebut sama ada dalam bentuk pembelian melalui syarikat atau individu Islam lain yang kaya. Kita kini perlu untuk joint venture JV dengan orang tidak Islam supaya boleh belajar bagaimana rakan kita terutamanya masyarakat Cina berbisnes dan menguruskan perniagaan mereka. Ini kerana mereka memang expert dalam bidang itu. Nabi sendiri mengajar teknik yang sama, iaitu apabila ingin mendapatkan sesuatu, maka dapatkan dari yang pakar, walaupun mereka itu musyrik selagi ia bukan urusan akidah. Nabi pernah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berubat dari Haris bin Qaladah dan dia seorang musyrik. Ini kerana Haris seorang yang pakar dalam perubatan. Nabi juga pernah menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Suriani. Zaid mempelajarinya dalam masa 60 hari. Dia juga belajar bahasa Parsi dan Rom. Tandanya belajar bahasa itu boleh menguatkan Islam selepas itu. Mengambil ilmu dan pelajaran dari bukan Islam tetapi akhirnya menguntungkan Islam sangat digalakkan. Pernah terjadi seorang ilmuwan yang bernama Khalid bin Yazid Al-Umawi menukilkan ilmu-ilmu Yunani ke bahasa Arab. Kemudian umat Islam mengambil manfaat dari ilmu-ilmu itu dan mengembangkannya. Kita tidak boleh nafikan umat Islam kini lemah dari segi ilmu perniagaan dan ekonomi. Maka cara yang diajar dalam sejarah Islam adalah mengambil daripada mereka yang pakar walaupun tidak Islam. Ini kerana akhir nanti umat Islam akan mampu menguasai ilmu tersebut, barulah pada ketika itu Islam akan kuat. Oleh kerana kesedaran terhadap ekonomi baru bermula, mengisytiharkan perang ekonomi kepada non-Muslim yang tidak pernah memusuhi Islam adalah tindakan yang tidak bijak. Ini kerana mereka memang mahu bekerjasama dengan kita kerana boleh menguntungkan kedua-dua pihak. Ambillah ruang ini untuk belajar dan mengaut sebanyak mungkin ilmu dari mereka. Allah sendiri mengajar, tidak ada halangan bagi orang kafir yang tidak memusuhi Islam untuk kita antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan adil dengan mereka. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ini sekadar pandangan, bersetuju ambillah, tidak bersetuju berlapang dadalah sesama kita. Ayuh terus kuat mentransformasikan diri kita untuk mengambil ilmu yang bermanfaat walaupun dari bukan Islam demi kekuatan ummah. Assalamualaikum.